Sang Hyang Kenit lirsa warga anu nyamuni di Kabupaten Bandung Barat anu kaendahanana kacida hadena anu pernahna dilelebokna jaman dahela. Di eta tempat teh wisatawan bisa kekojayan dina herangna walungan Citarum Purba. Samalah wisatawan ge bisa nyalusur goha anu ngajanggelek ti saprak mangbu juta-juta tahun katompernakeun. Ngamalirna walungan Citarum anu katelah walungan pangpanjangna sa Jawa Barat teh nyideum sawarga anu nyamuni anu pernahna dilelewak Raja Mandala Kabupaten Bandung Barat. Di eta lelewak wisata teh wisatawan bisa nitenan babatuan anu umurna diirong mang juta-juta tahun katompernakeun. Lian tigitu wisatawan ge bisa kokojayan dina cai walungan Citarum Purba anu herang ngagenclang. Dina eta tempat wisata nu dingaranan Sang Hyang Kenit teh nyangkaruk carita sajarah anu panjang. Nalika mapai eta guha, wisatawan bakal diaping ku warga di sabudeureunana jero 40 menit. Di jero eta guha, wisatawan disuguhan kaendahan alam anu eksotis sarta lalampahan anu ngunyangkeun adrenalin lantaran nyalusur sisi guha anu heureut tur talaleueur. Sokomo wisatawan ge bakal ngaliwatan cai purba anu ngeyem beumeh satengah awak anu gesawawa anu masih dipapaesan kumang pirang jenis lauk kawas baung jeung gabung. Horeng ngaran Sang Hyang Kenit teh asalna tina kecap kenit anu hartina arus anu muter. Aya oge anu nyebutkeun kenit mangrupa ngaran domba anu dipapaesan ku corak beber dina awakna. Eta sato teh dijadikeun sesembahan ku karuhun adat tur tadi pencit di eta lelewak anu kiwari jadi salah sahiji destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat. Asik sih kalau buat aku gitu, soalnya kan adem terus juga kayak apa sih sebenarnya sih, apa kan di sini ada susur duanya ya. Penasaran sih sama susurannya kayak gimana. Di dalamnya keren, seperti yang belum ada yang masuk gitu, Barahma udah banyak yang masuk gitu. Jadi masih kelihatan perawan banget gitu. Itu di dalamnya seperti apa sih? Maksudnya nggak khawatir atau seperti apa? Enggak, aman kok, cuman batu-batunya aja yang licin, airnya juga jernih, tidak berbahaya. Aliran sungai Citarum Purba ini dialihkan ke terowongan, ke PLT baru. Nah, otomatis ini kering. Makanya kita para warga, masyarakat, khususnya Karang Taruna dan para pemuda, inisiatif membentuk sebuah kelompok Pokdarwis. Pokdarwis yang dianggungin, yang di bawah desa Raja Mandala. Terus yang pribadi yang di Pokdarwis itu pemuda-pemuda kampung Citarum. Ari harga tiket asup ka eta lelewek wisata teh 5.000 saurangna. Sajroning kitu pikeun lalampahan ka Guha Purba Citarum butuh waragad 150.000 ka asup diinjeuman helm, pelampung sarta lampu panyaang katut asuransi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.